السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد sekarang tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa awal turun ayat Al-Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam bertahanus beribadah menyendiri di Gua Hira di Jabal Nur dengan menerima lima ayat pertama dari suratul Al alaq. Lalu kaum muslimin setiap tahun mengadakan acara peringatan Nuzulul Quran. Tujuan dari diadakannya acara-acara seperti peringatan Nuzulul Quran adalah agar kaum muslimin muslimat mengingat kembali menyadari tentang kitab Allah yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga umat ingat kembali untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mengulang-ulang berusaha untuk memahami, kemudian juga lebih dari itu untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan al-akhlak, dan bisa mempelajari kisah-kisah para ambia, para umat dahulu, sehingga menjadi ibrah, menjadi pelajaran di dalam hidup ini. Kita ini adalah umat yang beruntung karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang terakhir kepada kita semua dan kitab tersebut dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti tidak akan ada seorang pun yang bisa merubah atau merusaknya. Firman Allah di dalam surah Fussilat juz 24 akhir tentang Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy rajim. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih, tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak bisa sampai kepadanya kebapilan baik dari depan maupun dari belakang. Maksudnya tidak akan ada seorang pun yang mampu merubah, merusak ayat-ayat Al-Quranul Karim. tanzilum min, min Hamid dan Al-Qur'an itu diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Nah, para pemirsa semuanya yang berbahagia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya menjadi pegangan hidup bagi kaum muslimin Kaum yang Muslim yang kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pegangan, menjadi bada, bacaan, menjadi pedoman di dalam hidupnya Oleh karenanya setiap Muslim wajib berusaha untuk belajar dan membaca serta mengulang-ulang Al-Quran. serta berusaha untuk memahami isi-isi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pertama yang terdapat di dalam surah Yunus ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wahai manusia telah sampai telah datang kepada kalian mau'idhah mir rabbikum nasihat bimbingan pelajaran dari Tuhanmu mau'idhah al-Qur'an telah sampai kepada nabi nabi sudah menyampaikan kepada generasi sesudahnya kepada sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in dan sampai pada zaman kita sekarang ini dan sampai hari kiamat nanti. Ini Al-Quran menjadi maw'idah, menjadi pelajaran yang harus diketahui, harus diulang-ulang, harus dibaca dan harus dipahami. Orang ingin selamat dunianya mengambil maw'idah dari Al-Quran. Ingin selamat benar di dalam Bertindak di dalam berperilaku harus kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengerti apa yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Memang, kalau sampai orang memahami benar-benar keseluruhannya, tentu itu ada para ahlinya, para ulama, para ahli tafsir. Tetapi setiap Muslim harus paham pokok-pokoknya yang berkaitan dengan sholatnya, dengan zakat, dengan pergaulan sehari-hari. Bagi pedagang harus paham hukum Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sudah menyebutkan dasar-dasarnya pokok-pokoknya. Yang kedua, wa lima fi sudur obat terhadap apa yang ada di dalam hati. Hati masing-masing manusia itu ada penyakitnya. Ada penyakit-penyakitnya. Kecuali hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Tapi kalau manusia biasa masih mempunyai banyak kekurangan-kekurangan di dalam hatinya ada penyakitnya, maka obatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Qur'an bukan saja obat Uh, obat batin tapi sekaligus obat zahir karena yang zahir yang tampak pada diri manusia itu adalah gambaran dari apa yang ada di dalam hatinya ketika hati itu baik maka yang muncul dalam ucapan tindakan semuanya juga baik tetapi kalau hatinya yang buruk, yang tidak baik yang masih banyak penyakitnya maka yang keluar ke permukaan baik ucapan maupun perbuatan itu tidak baik oleh karenanya Al-Quran Shifa Ima sudur. bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang benar-benar membaca Al-Quran kemudian minta kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit ini penyakit ini dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang raja yang sakit berobat tidak bisa sembuh mencari orang yang ahli tidak bisa sembuh sudah berobat akhirnya ada beberapa sahabat lewat lalu setelah itu si raja mengatakan barangkali di antara mereka ada orang yang bisa menyembuhkan dan mengobati penyakitku ini akhirnya Sahabat-sahabat Nabi mendatangi si raja itu, satu di antara mereka membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibaca, kemudian ditiupkan ke penyakitnya si raja yang kafir itu akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesembuhan. Setelah itu memberi hadiah beberapa ekor kambing. Di antara para sahabat itu ada yang berselisih ada yang mau menerima, ada yang tidak. Yang tidak menerima mengatakan kamu membaca surat Al-Quran, kamu tukar dengan hadiah kambing itu. Nah, itu yang tidak senang. Lalu mereka pada kesempatan yang lain menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu. Ternyata setelah Nabi mendengar Nabi mau diberi bagian dari hadiah tersebut. Ini antara lain terdapat di dalam kitab Al Adhkar karya Al Imam An-Nawawi. Itu baru satu surat, Al Fatihah. Bagaimana dengan surat-surat lain yang dibaca oleh kaum muslimin yang rajin membaca Al-Qur'anul Karim? ada yang selalu membaca dari awal sampai akhir, ada sebagian yang mewiridkan surat Yasin, ada yang berwirid dan surat Taha, surat Waqiah, surat Tabarak dan seterusnya dan seterusnya. Itu benar-benar Al-Qur'an adalah menjadi syifa. Kemudian yang ketiga, yang ketiga hudan. Huda, petunjuk, al-huda, al-hidayah. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kaum Muslimin maka orang yang rajin mempelajari membaca mengamalkan dia akan mendapat hidayah mendapat uh, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang diridai oleh Allah yang terakhir adalah wa rahmah lil muminin rahmat kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman orang ingin mendapatkan kasih sayang Allah benar-benar kasih sayang dari Allah maka harus dekat dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala makanya di surat yang lain di surat Zuhruf Juz 25 <coughs> surat Az Zuhruf ini termasuk surat yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa man ya'asyu rahmani نقيب له شيطانا فهو له قرين يئسون ذكر الرحمن kitab Di tafsir dijelaskan ya'su yad'ama yatajahal wa yataghfal barang siapa yang pura-pura buta pura-pura bodoh dan lalai dari menyebut Allah yang Maha Rahman alias tidak membaca Al-Qur'an tidak membaca kalamullah, nuqayyid lahu syaitanan. Kata Allah, kami jadikan baginya setan fahuwa lahu qarin, dan setan menjadi temannya. Makanya orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an, yang ada pada dirinya adalah teman-teman setan tentu kita tidak bisa melihatnya, tapi perilaku orang itu, ucapan orang tersebut dipengaruhi oleh makhluk Allah yang lembut yang namanya setan. Oleh sebab itu, kita harus jadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita baca, kita ulang-ulang. Di ayat yang lain, masih dalam surat yang sama, di dalam surat Zuhruf, Fastamsik Sik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu laka wa Berpegang teguhlah kamu dengan kitab yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Orang berpegang teguh dengan kitab Allah yang diturunkan oleh Allah, Al-Quranul Karim, maka orang tersebut berada di atas jalan yang lurus. Lalu kata ayat berikutnya tadi, Wa innahu la laka. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kemuliaan bagimu wali qaumika dan bagi kaummu wasaufatus alun dan kamu semua akan ditanya jadi Al-Qur'an tadi menjadi obat menjadi rahmah, menjadi petunjuk menjadi mauizah sekaligus menjadi kemuliaan bagi orang yang mau berinteraksi mau dekat mau mengulang-ulang Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Bacalah olehmu Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak hari kiamat akan memberi pertolongan kepada pembacanya. Dan masih banyak kisah-kisah orang yang membaca ayat tertentu, kemudian mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, uh, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidhi, seingat saya, saya bahwasanya kelak hari kiamat ketika seseorang sudah berada di alam yang lain bukan alam dunia lagi berada di alam akhirat selesai dari alam barzakh karena alam barzakh itu pembatas antara dunia dan akhirat ini sudah sampai di alam akhirat sana kata nabi orang yang ahli baca Al-Qur'an di dunia diperintah ikra wartaqi waratil kama kunta turadilu fit dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin takrauha atau kama kal alihi salatu wasalam bacalah dan naiklah tempatmu disuruh naik berarti derajatnya ditambah oleh Allah ikra wartaki waradil bacalah dengan tartil kama kunta turadilu fit dunya sebagaimana kamu dulu membaca tartil di dunia fa inna manzilataka sesungguhnya manzilahmu tempatmu kedudukanmu Indah akhiri ayatin takra'uha berada di akhir ayat yang kamu baca berarti itu kalau kita ini sering membacanya setelah selesai kita membaca lagi membaca lagi nanti kita disuruh mengulang-ulang kita bisa mengulang dan begitu kita membaca derajat naik selesai derajat naik terus dibaca terus derajat naik. Ini kiranya yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini di bulan suci yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang termasuk golongan orang yang dekat dengan kitab Allah, yang mengamalkan kitab Allah, yang menyintai kitab Allah sehingga benar-benar kelak kita mendapat syafaat dari kitab Allah yang kita baca aku Qauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh